Good morning, my beloved students. How are you today? I hope all of you fine. Di dalam video ini, Mister akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran bahasa Inggris. Dalam pelajaran bahasa Inggris, kita akan menilai 4 aspek. Yang pertama adalah membaca, yang kedua menulis, kemudian yang ketiga adalah berbicara, kemudian yang keempat adalah mendengarkan. Dari 4 aspek inilah yang akan kita ambil nilai nantinya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar listening atau mendengarkan. Nah, Mister akan bacakan 10 kalimat, kemudian tugas kalian adalah menyalin kalimat yang Mister sebutkan ke dalam buku PS kalian. Setelah nanti kalian selesai menulisnya, kalian langsung kirim ke Mister hari ini juga. Jadi, tidak perlu menunggu sampai besok pagi. Oke? Jadi, kalimatnya yang pertama adalah number one, she goes to school every morning. Number two, Rina doesn't like to play guitar. Number three, I like hiking. Number four, how much the price? Number five, don't be afraid to make a mistake. Number six, all people must be learned by mistaken. Number seven, I hope all of you fine. Number eight, I agree with your opinion. Number nine, I like to play football. Number 10, it's time to breakfast. Okay, that's all. 10 kalimat itu kalian salin ke dalam buku PS. Kemudian nanti setelah selesai, jangan lupa kirim hari ini juga. I think enough for today, for our English subject. I just wanna say thank you, bye-bye, and God bless you.